ma kata sayang. Karena itu, yuk kita kenalan dulu sama Atomy. Atomy adalah sebuah e-supermarket yang sudah beroperasi lebih di 20 negara dan menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari dengan moto absolute quality dan absolute price, serta menggunakan strategi pemasaran network marketing. Buat 99% orang, ketika mendengarkan kata MLM, network marketing, biasanya langsung alergi ya. Sama, saya pun dulu juga begitu. Hanya saja, Atomy ini berbeda dengan perusahaan MLM tradisional di luar sana. Masa sih? Apa bedanya? Yuk, kita lihat perbedaan utama Atomy dari perusahaan-perusahaan MLM tradisional yang ada di luar sana. Apa sih yang buat orang alergi ketika mendengar kata MLM? Yang pertama nih, biasanya kalau MLM itu ada joining fee, ada biaya registrasi, ada starter kit yang harus Anda beli. Sedangkan di Atomy, Atomy konsepnya adalah sebuah e-supermarket, sebuah supermarket layaknya ketika Anda belanja di mart-mart yang ada di dekat rumah Anda, toh ketika Anda masuk ke dalam toko itu, Anda nggak dimintain karcis, betul nggak? Nah, karena itu, di Atomy tidak ada biaya registrasi, gratis, tidak ada starter kit yang harus Anda beli, tidak ada joining fee. Yang kedua, kalau namanya MLM, itu biasanya harus tupo, tutup poin, ada kewajiban belanja setiap bulannya, ada smart delivery. Anda butuh nggak butuh barangnya, setiap bulan Anda harus beli, Anda harus belanja. Di Atomy, konsepnya adalah sebuah supermarket. Ketika Anda belanja, Anda datang ke sebuah supermarket, dan Anda tidak menemukan produk yang Anda cari, Anda kan boleh keluar tanpa membeli produk apapun. Betul nggak? Nggak mungkin di kasirnya Anda ditahan, Anda nggak boleh keluar. Anda harus belanja dulu. Ya. Nah, Atomy adalah sebuah supermarket. Makanya di Atomy tidak ada yang namanya kewajiban belanja, tidak ada yang namanya tutup poin, tidak ada yang namanya smart delivery. Karena konsep dari Atomy adalah sebuah supermarket. Yang ketiga, kalau di MLM tradisional lainnya, karena setiap bulan Anda diwajibkan untuk belanja, maka mau nggak mau Anda harus jualan. Di Atomy, konsepnya adalah sebuah supermarket. Anda bahkan nggak bisa jualan di Atomy, karena Atomy cuma punya satu harga. Nggak ada namanya harga member, harga retail, nggak ada. Atomy cuma punya satu harga saja. Dan kalau Anda mau sukses di Atomy, justru disarankan Anda jangan jualan. Yang keempat nih, kalau di MLM tradisional biasanya Anda disuruh jualan, maka mau nggak mau Anda harus stok produk. Di Atomy, karena Anda disarankan untuk tidak jualan, bahkan di Atomy Anda nggak bisa jualan, cuma ada satu harga, makanya Anda nggak perlu stok produk. Dan yang terakhir, perbedaan utama yang membedakan Atomy dengan MLM tradisional di luar sana adalah harganya. Kebanyakan orang kalau udah dengar kata MLM, biasanya image-nya itu pasti barangnya pasti mahal nih. Nah, di Atomy, motonya adalah absolute quality, absolute price. Anda akan menemukan barang-barang di Atomy, barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dijual dengan harga yang kompetitif, bersaing, bahkan lebih murah daripada produk sekelas yang ada di pasaran. Nah, inilah yang membedakan Atomy dengan perusahaan-perusahaan MLM tradisional di luaran sana. Benar, strategi pemasarannya adalah network marketing atau MLM. Tapi nih, Anda harus paham kalau network marketing, MLM, sebenarnya hanyalah sebuah strategi pemasaran. Sama seperti kalau Anda pernah dengar istilah digital marketing, WhatsApp marketing, telemarketing, network marketing, juga sebuah strategi pemasaran. Coba Anda lihat bagaimana cara e-commerce startup-startup di luaran sana seperti Tokopedia, Lazada, Shopee memasarkan bisnis mereka. Mereka buang budget di iklan. Mereka endorse K-pop idol-idol yang lagi terkenal. Mereka pasang iklan di YouTube, buang duit dengan endorse influencer-influencer yang terkenal. Nah, ini cara mereka untuk memasarkan bisnis mereka. Berbeda dengan Atomy. Atomy menggunakan strategi pemasaran yang paling murah meriah yang sejak dulu sudah ada, yaitu network marketing. Dari mulut ke mulut, Anda menemukan produknya, Anda coba produknya, Anda suka, kemudian Anda cerita ke teman-teman Anda, ke network Anda. Dan akhirnya mereka pun mau mencoba produk-produk Atomy. That's it, ini strateginya. Nah, sekarang udah lebih paham dong ya, apa sih bedanya Atomy dengan perusahaan MLM tradisional yang ada di luaran sana?
Jadi kalau ada yang nanya MLM ya, udah bisa dong jawabnya gimana? Saya Davina, sampai ketemu di video berikutnya.